dari Kodam Iskandar Muda, saya dari Aceh Tengah, mendapatkan perintah dari Pangdam Iskandar Muda untuk cepat melaksanakan tanggap bencana. Kami turunkan personel kami koordinasi dengan BPBD. Dari tadi malam kami berusaha untuk dapat menemukan korban dalam kondisi hidup, tapi sudah takdir yang Maha Kuasa. Jam 7.30 ditemukan 2 orang, jam 8.30 yang ketiga dan keempat sudah ditemukan. Kemudian pada kegiatan berikutnya kami akan melaksanakan pembersihan dan juga membantu masyarakat yang di sini, ada beberapa titik yang mendapatkan musibah. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah, sudah beberapa kali ada musibah tanah longsor dan juga banjir bandang dan air yang meluap masuk ke pemukiman. Apabila sudah ada hujan deras, seyogyanya segera menuju ke tempat keluarganya atau tetangga yang relatif aman dari potensi bahaya dan musibah tersebut, sehingga dapat diminimalisir risiko adanya